surat pemberitahuan. Tolong, kami tidak ingin bentrok dengan Bapak kepolisian yang ada di depan kami ini. Tapi kalau Anda tidak menghargai kami, jangan salahkan kami juga kalau tidak menghargai Anda. Minta tolong kepada Bapak polisi yang ada di depan kami ini, tolong sampaikan ke Pak Kadis, Pak. Kalau memang Pak Kadis tidak bisa menemui kami atau tidak mau menemui kami, kami mohon dengan hormat kepada Bapak kepolisian agar memberikan jalan kepada kami untuk masuk ke dalam. Karena gedung ini milik rakyat, Pak, bukan milik para oknum yang ada di dalam. Jadi kami mohon kepada Bapak Kadis. Bapak Kadis, tolong pengertian Anda untuk segera keluar. Tolong Pak Kadis, ini udah mulai gerimis, Pak. Kasihan semua yang ada di luar ini, biar cepat selesai, Pak. Terima kasih untuk Bapak Kadis. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis. Kami datang ke sini bukan ingin rame-rame sebetulnya, Pak. Bukan ingin membuat kegaduhan atau ketidaknyamanan dalam melakukan aktivitas. Maksud dan tujuan kami ke sini hanya ingin menindaklanjuti audiensi 6 kali yang sudah kami lakukan. Karena selama 5 bulan kami melakukan pendekatan baik secara individu maupun melakukan aksi audiensi kepada dinas disperindak dan juga difasilitasi oleh asisten 2, dan juga pada saat itu juga asisten 2 juga memfasilitasi 3 kali. Sampai sekarang kan tidak ada tindak lanjut, Pak. Selama 5 bulan tidak ada tindak lanjut, dan Pak Kadis hanya berjanji. Saya datang ke sini ini, Pak, hanya menanyakan status jelas dari toko pasar Anom yang selama ini disewakan oleh oknum-oknum yang saya tidak mengerti itu statusnya apa, Pak. Status dari toko yang disewakan oleh orang-orang tersebut itu statusnya apa, dan juga status mereka itu apa. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak disperindak kemarin pada saat pelaksanaan audiensi, setelah pengikatan kontrak hak guna bangunan yang ditandatangani oleh notaris, yang dibuat oleh notaris terakhir tahun 2015, sampai sekarang tidak ada lagi kejelasan. Kan seperti itu, Pak. Dan regulasi yang ada sesuai dengan Pergub nomor 9 tahun 2021 itu jelas. Jadi saya tidak ingin mengulangi lagi apa yang saya sampaikan, karena kami sudah cukup jenuh, Pak, menunggu selama 5 bulan. Jadi tolong, saya ingin menanyakan status kejelasan dari toko dan para yang memberikan sewa tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Nur Rahmat, ya, beserta teman-teman, saudara-saudara, rekan-rekan yang pada pagi hari ini sudi mampir ke kantor Disperindak. Ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa sekali, kedatangan pantaretan saudara-saudara ini, yang mana kebetulan Mas Nur Rahmat ini adalah saudara saya. Saudara di Karang Taruna, Kabupaten Sumeneb. Nah, beliau adalah pembina, beliau adalah ketua saya. Ini merupakan sebuah surprise sekali, dan ini merupakan sebuah penyemangat bagi kami, Pak Mas Nur Rahmat. Ini penyemangat, pemotivasi bagi kami, dan lebih terang, permasalahan sewa menyewa itu tidak pada dinas kami, tapi yang terjadi antar sesama pegajar. Ini masih kami mencoba melakukan validasi data, ya. Karena kami masih baru dapat keluar menjabat sebagai pegajar. Dan tentunya dari 2015 banyak dokumen-dokumen yang masih kami kumpulkan, status kepemilikan, dan kami menelusuri siapa pemilik dari masing-masing toko yang ada di kas ini. Itu dalam waktu dekat
Satu hari dua hari ini kami akan rapat koordinasi dengan pihak yang terkait. Benar, Kak. Mohon maaf, mohon maaf Pak Kadis. Siap. Panjenengan dengan bahasa akan menelusuri. Ya. Menelusuri yang bagaimana? Pasar itu di dalam nangan di Sperindak. Ya. Tentunya mempunyai dokumen. Ya. Saya kesini namanya mau bertanya. Status toko, kios atau los di pasar Anom itu statusnya apa? Dan pemberi sewa itu dasarnya apa? Saya nanya itu, Pak. Seperti itu, tolong dijawab. Jadi pada saat pergabungan SU itu ada perjanjian gudang, ya, gudang dokumen. Jadi ini yang masih dicari oleh teman-teman. Kemudian statusnya sampai saat ini memang tidak ada SP yang sudah kami terbitkan. Karena kami menyusun mana proposal-proposal yang sudah diajukan ke dinas. Berarti dengan kata lain, sejak berakhirnya notaris tahun 2015, status toko, kios, dan las di pasar Anom itu berarti tidak bertuan, Bapak. Berarti kan tidak bertuan? Tidak berizin. Oke, dicatat. Berarti selama ini dinas perindustrian dan perdagangan diam. Sudah kami lakukan sosialisasi. Sudah dilakukan sosialisasi, tapi hanya langkah sosialisasi. Bukti kerja nyata apa, Pak? 5 bulan kami memberitahukan ke Pak Kadis, tapi sampai saat sekarang Pak Kadis mengatakan akan mencari data, akan memvalidasi dan sebagainya. Sebenarnya apa, Pak? Apakah di Desprindak ini tidak ada yang membidangi? Hanya Pak Kadis yang harus mengatakan. Seperti itu. Ketika ada pelanggaran seperti ini, apa langkah yang akan diambil di Sperindak? Ini jelas pelanggaran, Pak. Korupsi. Orang itu tidak mempunyai status yang jelas, bisa menyewakan toko, betul, dan kios. Sebenarnya ada, Pak. Betul. Ini langkah, Pak, untuk pendidikan masyarakat. Kalau hanya janji-janji, kapan bisa selesainya? Langkah, Pak, action sekarang ini. Bukan hanya janji, ada bidang-bidang yang menangani, tugaskan mereka. Kami sudah jenuh, Pak, dengan janji-janji Bapak selama ini. Bapak apa tidak berani mengambil keputusan? Ini statusnya milik negara, milik pemerintah. Kalau disewakan tanpa ada pemberitahuan ke dinas, dinas tutup mata. Bapak buat apa ada dinas ini? Kita hanya memperkaya diri sendiri, Pak. Sewa 1 tahun 17.500.000. Bayangkan 1 toko. Kalau mereka punya lebih dari 1, ada yang 8, ada yang 6. Apa tidak memperkaya diri sendiri? Pemerintah yang membangun, mereka yang memperkaya diri sendiri. Apa tidak adias? Monggo sampean bawa. Kami akan berhentikan besok tanggal 2 Oktober. Oke, saya tunggu. Oke, jawab. Ini janji. Terima kasih untuk bapak-bapak, mohon maaf ini setengah penyampaian aspirasi. Terima kasih sekali lagi atas bantuannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.